Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Una di channel COC-nya Una Cluster. COL bulan Mei 2023 sudah dimulai. Di video kali ini Una akan berbagi strategi penyerangan COL untuk Town Hall level 12. Di COL kali ini Una ikut dengan klan teman yaitu Gaman Ganas yang berliga emas 2. Una akan mereply beberapa attack COL dari teman-teman di Gaman Ganas ini yang mendapat 3 bintang. Tapi sebelum ke videonya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Langsung aja kita ke video penyerangan COL-nya. Oke teman-teman, untuk attack yang pertama yang mendapatkan 3 bintang adalah dari ID Sky X Queen. Di sini dia menggunakan strategi Minerhog dengan mesin pertempuran menggunakan Flame Flanger dan mendapat musuh TH14 dengan defense yang bisa teman-teman lihat masih mini ya teman-teman. Flame Flanger diturunkan dari arah jam 9 dan Queen Healernya diturunkan dari arah jam 6. Ini tujuannya untuk mengambil Eagle Artillery dari musuh ya teman-teman. Scatter Shot di sini sudah didapatkan oleh Queennya dan Barbarian King musuh pun sudah mati. Flame Flanger sedang mengincar Inferno Tower dari musuh dan Archer Queen sedang berusaha untuk menghancurkan Eagle Artillery dari musuh dan Barbarian King diturunkan untuk membunuh Royal Champion dari musuh ya teman-teman. Beberapa bangunan dan defense sudah dihancurkan dan sudah mendapat sekitar 30%. Di sini langsung diturunkan Miner dan Hognya dari arah jam 4 ya teman-teman. Healing spellnya tidak lupa diturunkan di sini karena di situ tadi ada Inferno Tower, Bomb Tower dan juga Wizard Tower yang cukup berbahaya untuk Hog dan Miner. CC musuh sudah keluar dan tidak lupa dikasih poison spell ya teman-teman. Untuk TH-nya tadi di freeze karena mengeluarkan senjatanya. Flame Fingernya di sini belum pecah dan Queennya pun belum ability ya teman-teman. Dan Electro musuh ini masih hidup ya teman-teman. Padahal tadi udah dikasih freeze sama poison juga. Sudah mendapat 90% lebih dan sebentar lagi ini rata ya teman-teman. Oke, dan akhirnya 100%. Untuk yang kedua yang mendapat 3 bintang di TH12 yaitu dari ID-nya Momon. Di sini Momon menggunakan strategi PK Bowler dan Bat Spell ya teman-teman dengan mesin pertempuran yaitu Log Launcher. Naga Elektro diturunkan di sisi atas dan sisi bawah untuk membersihkan bangunan-bangunan yang akan menyebabkan pasukannya ke pinggir gitu ya teman-teman. Lalu tadi Golem S diturunkan disusul dengan Log Launcher, Barbarian King dan Archer Queennya. Disusul dengan PK yang menuju arah samping karena di situ Archer Queen dan Barak belum clear ya teman-teman. Jadi si PK-nya enggak masuk ke tengah. Bowler sudah diturunkan sebagian dan berhasil memasuki area tengah ya teman-teman. Sejauh ini bat spell-nya belum diturunkan ya teman-teman karena mungkin town hall-nya belum hancur.
dan pasukan yang tersisa di sini 4 bowler, 1 wizard, 2 balon dan 1 archer. Di sini Queen terkena serangan dari Inferno Tesla dan dari Giga Teslanya ya teman-teman. Langsung ability dan TH dikasih freeze dan akhirnya TH-nya didapatkan. Sementara bowler yang sisa tadi diturunkan di kanan atas untuk membantu PK. Blood spell-nya diturunkan dari arah jam 9 untuk membantu menghancurkan defense-defense yang tersisa seperti Archer Tower, Inferno Tower, High Defense, dan juga Cannon. Dan spell freeze-nya sisa 3 ya teman-teman, ini sama sekali tidak terpakai dan dibuang begitu saja. Dan akhirnya ini rata ya teman-teman. Oke teman-teman, kita replay serangan ketiga TH12 yang mendapat 3 bintang. Dan ini musuhnya mendapat TH13 yang sudah memiliki scatter shoot dan eagle artillery-nya pun sudah level di TH13. ID Darkest Lord ini menggunakan strategi Blizzard Lalon ya teman-teman. Dan CWL tuh seperti ini ya teman-teman, kadang kita mendapat TH yang di bawah kita atau kadang kita juga mendapat musuh TH yang di atas kita. Dari sudut atas diturunkan balon dan blimpnya menuju ke area town hall ya teman-teman. Dan spell invis-nya dijatuhkan di situ. Eagle artillery-nya dapat ya teman-teman. X-Bow, Scatter Shoot, dan sayang sekali ini TH-nya nggak hancur sama Wizard Supernya. Barbarian King dan Archer Queen diturunkan di sini untuk membunuh isi dari CC musuhnya ya teman-teman. Dan akhirnya CC musuh dapat dibunuh juga oleh Archer Queen dan poison spellnya. Oke teman-teman, lava dan sebagian balonnya sudah diturunkan di sini dengan disusul oleh Warden, dan sebagian balonnya diturunkan dari arah kiri bawah untuk menghancurkan beberapa defense yang ada di situ. Tidak lupa spell hastenya diturunkan di situ untuk mempercepat gerakan dari balonnya ya teman-teman. Pasukannya yang tersisa hanya minion saja dan spell freeze masih tersisa 2. Dan minionnya sudah diturunkan semua di sini untuk membantu membersihkan bangunan-bangunan yang tersisa agar tidak terjadi limit ya teman-teman. Waktu yang tersisa tinggal kurang dari 10 detik. Oke, tinggal dikit lagi dan akhirnya ini pun dapat diratakan. Dan itu dia tadi replay attack CWO yang mendapat 3 bintang di Clan Gaman Ganas ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru punya TH12 ataupun yang sudah punya sebelumnya. Kalau nya suka dengan video unahan ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe juga. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.